Agatarekah keur ngirut antusiasme tur ngarojong jumlah partisipasi warga keur ngagunakeun hak pilihna dina praprakan Pilkades Walatrasa Kabupaten Sumedang salasaji TPS didesain unik di jajaran kearifan lokal nyaeta TPS di Papayasan Mangpirang Hasil Bumi tur kaolahan khas eta lalawak. Poe Rebo 27 Oktober 2021 pemilihan kepala desa dikokolakeun secara walatra di Kabupaten Sumedang. Eta Pilkades Walatra anu dikokolakeun dina mangsa sasalad COVID-19 teh dipaju bari ngalarapkeun protokol kasehatan anu rekep. Aya salah saji pemandangan anu unik di nararaga pagelaran Pilkades Kiwari. Salah sajina di TPS Pilkades Galudra, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Eta TPS teh didesain secara unik anu dijejeran kearifan lokal. Panitia masieup dekorasi hasil bumi jeung kaolahan khas desa di eta TPS diantarana ki cimpring, ranginang, opak, waluh, cau jeung jeruk. Pihak panitia ngeceskeun eta TPS unik teh ngahaja dijieun keur ngamumule budaya sarta kearifan lokal. Eta tujuan utamana nyaeta keur ngirut partisipasi masyarakat keur datang ka TPS sarta ngagunakeun hak sorana. Penyelenggaraan Pilkades seperti Pilkada, seperti Pilpres atau Pileg gitu ya, kita selalu menyertakan budaya daerah setempat. Kearifan lokal dari Desa Galudra tetap kita angkat. Itu adalah budaya agraris yang setting masyarakat seluruhnya adalah sebagai petani kan, seperti itu kebanyakan pada umumnya. Oh, bagus. Kalau unik ada makanan-makanan gitu. Kurang tahu kan, karena baru pertama kali. Tapi melihat unikan tapas ini gimana tuh tempatnya? Unik sih. Tina 270 desa di Sakuliah Kabupaten Sumedang, meh 89 desa ngokolakeun Pilkades secara walatra dina poe Rebo 27 Oktober 2021. Diki Guntara, Bandung TV.